Assalamualaikum. Koma apa khabar di luar sana? Bersama Tno 2020 untuk koma aja. Okey, hari ini saya ni unboxing. Ha, ini unboxing dan juga review lah. Ha, ini barang yang suami saya beli daripada kawan dia. Kami tolong promo lah dia punya produk. Okey, kita barang ni baru hari ni sampai. Syukur alhamdulillah. Kemudian kita buka lah. Apa dalamnya saya pun kurang pasti. Untuk apa yang tahu, yang saya tahunya untuk makan lah apa lagi. Okey. Kita buka. Okey, yang pertamanya kita ini dia produknya. Okey, Melo Crush. Wow. Okey, ini dia rupanya Melo Crush. Suami saya beli. Kemudian dia bagi, oh ada beg. Memang untuk beg dia. Ha, Melo Crush. Okey. Ada lagi. Oh, ada lagi. Okey. Dia dua. Okey, gitu dua. Suami saya beli. Okey, kemudian oh, dia bagi sudu dengan chopstick. Ah, chopstick ni mungkin kalau dia agak dia melekat-lekat, boleh kita kacau-kacau dalamnya. Ada lagi. Oh, tak ada. Habis ya. Okey, ini produk daripada kawan suami. Dua ni produk dia. Milo Cookies. Sama juga, cuma dia punya gambarnya agak lain sikit lah, berbeza. Gambar dinosaur koma. Okey, nama dia Ki. Ini dia dengan mak dia lah memproses Mio Crush ni. Dia from Milau Crush. Ha, kalau saya silap sebut tu banyak-banyak ya. Nama dia Ki. Kalau yang mana-mana siapa-siapa yang nak order, bolehlah nanti saya terkan nombor di sini. Nombor Ki ni. Sekarang kita nak buka lah. Kita nak cuba. Tapi ada satu informasi, dia punya pembelian ni, siapa yang ada nak buat kebajikan untuk Palestin, ini dia ada tulis sini, saya pun baca. Kalau pembelian produk ni, dia sumbangan 50% akan disumbangkan ke Aman Palestin lah. Dalam kita membeli, kita bersedekah apa orang kata, sumbang lah kepada Palestin. Kira macam kita menolong jugalah. Okay, sama-samalah kita orang kata mencari pahala, mencari kebaikan, kebaikan lah. Okey, yang pertama kita, saya nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bezaan dia nama depannya. Satu Melo Crush, satu Melo Cookies. Ya. Lain lah Melo Crush dengan Cookies. Okey, kita nak tahu rasa bezanya. Cookies mungkin biskut lah. Biskut. Ini dia macam crunchy-crunchy dia kot. Okey. Wah, dalam dia macam mini koma. Milo. Milo macam Milo tabur ni. Okey. Patutnya dia bagi sudu. Jangan membazir ya. Okey. Haha. Kita rasa dulu. Nah. Kucak-kucak ya. Kucai, sebab dia punya atas ni agak serbuk. Bawah dia baru ada coklat cair. Okey, kita cek. Siap. Oi. Kita jolok-jolokkan. Jolok-jolok. Yalah, jolok-jolokkan bagi dia ni. Mungkinlah caranya betul ke tak, saya pun kurang pasti. Nah, tak payah ni. Angkut ni hadiah cengok. Andik jangan pakai ni. Chopstick. Nah, ni lagi senang. Tadi chopstick. Hadiah. Nah, ya. Ni anak saya punya ni lah. Okay.
kita rasa ni dulu. Anak-anak saya tak sabar nak rasa ni. Ha, baca doa dulu, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabanna. Amin. Ha. Saya nak ambil yang bau-bau ni tu, bau katas. Memang crunchy ya. Sedap. Ini saya rasa saya kalau saya rasa mungkin orang kata takut saya kata nipu kan sedapnya. Ha, nanti saya bagi anak saya rasa. Tapi tunggu dulu eh, sabar. Okey, kita buka yang kedua. Sabar. Okay. Ni yang kedua. Wah, yang kedua ni dia macam ni. Dia biskut. Ha, memang biskut ditaburkan Milo dalamnya. Kita ambil ini, ini. Ini tak payah lah kot. Sebab dia biskut, kita pakai tangan lagi. Crunchy. Ini semuanya dalamnya biskut lah. Tak. Rangup. Cukup rasanya. Nak katakan manis sangat tu manis-manis tapi tak ada manis sangat. Memang kalau bagi saya dua ni dua-dua sedap. Nah, tu saya pusing-pusing dia punya rokok tu, itu yang penting bagi nampak. Okey, mari anak-anak rasa jawapan jujur sedap ke tak. Demo dah tak sabar nak rasa ni. Nampak ya kan gula lidah pula. Rasa-rasa lepas tu bagi bagi tahulah sedap ke macam mana rasanya. Apa rasa pasal bagi adik? Adik yang tak sabar sangat tadi. Ini kita pergikan dulu. Sini sini dik, tak nampak angah tutup. Kita bagi Adawiyah. Sebab Adawiyah yang paling kecil, dia yang bagi dia rasa sedap ke tak sedap dia punya tu. Macam mana dek? Sedap. Oh, sini dek depan sikit. Kabur. Sedap. Terbaik. Sedap. Terbaik. Nah, biskut pula. Masih pukul biskut. Dua ni anak saya kata bagi bintang. Paling banyak 5 bintang. Paling sedap. Yang kita undi yang pertama sekali biskut. Eka bagi berapa? 10. 5 bintang je. Banyak benar bagi. 5 bintang. Okey, paling banyak 5 bintang. Yang 5 bintang tu yang terbaik dah. Yang best. Adik? 100. Oh, Umi cakap dia 5 bintang. Pasti aku banyak lagi banyak. Takut je, dek. Sampai 5 je lah. 1, 2, 3, 4, 5. Tak sampai 100. Woi, sedap benar tu. Bagi 100. Tak apalah. 100-100 lah. Dia nak 100. Okey? Yang kedua. Eh, Angah tak sampai. Pakai Angah. Biskut ni? 5. 5. Okey. Sorang 5, sorang 10, sorang 100. Itu koi. Saya pun bagi 5. Bintang 5. Okey. Yang ini? Melo Crush. Ekan? 4. 4 bintang. Ha, sebab dia dia kata dia lebih suka biskut. Ha, nanti kita boleh order biskut lah. Adik? Paling banyak 5. Dengan 100 lagi lah. 5. Okey, 5 pun terbaik. Engah? Engah pun 5. 5. Okey, Ekan dia kurang yang apa? Yang crunchies tu, dia suka cookies. Okay, saya 2-2-5. Saya 2-2 suka. Tapi yang paling best ni cookies lah. Ni paling sedap.
Sebab dia punya kukisnya pun agak rangup. Memang rangup. Tak nipu. Angah suka yang tu pun. Hmm. Okey. Apa yang ingin mencuba produk ini? Bolehlah hubungi Ki ni. Memang terbaik, memang sedap. Saya pun tak sangka makan dapat rasa yang agak berbeza juga dia punya rasanya. Saya ingat dua-dua sama, rupanya lain, cookies dengan crunchy. Crunch. Ha, crunchy. Ha, crunch-crunch kan. Dia macam Coco Crunch lebih tu lah. Kurang bagian kan. Ha. Rangup-rangup. Okey, macam macam Coco Crunch macam itulah, samalah adik-beradik. Okey, itu sajalah video dari kami. Ha. Semoga kamu, kalau kawan-kawan semua suka nak mencuba, nak merasa, bolehlah hubungi nombor yang saya tertera ini. Okey, kita berjumpa lagi di live video. Saya lupa, bukan saya tunggu. Saya lupa, saya doakan moga Ki dengan mak dia lebih maju, lebih lagi orang kata lebih maju dalam mengusahakan Milo Cookies ni. Moga dia diberikan rezeki yang lebih lagi lebih, insyaAllah. Dan terima kasih dan kerana telah mengepus kepada kami. Memang anak-anak saya suka, saya suka. Ini belum lagi suami saya balik lagi ni. Kami rasa dulu ya bang, minta maaf. Okey, kita berjumpa lagi di live video. Okey, bye-bye. Bye.